Tapi orang yang ada iman, Allah Ta'ala izinkan. Kukuh ada kekurangan. Syafaat ni tujuan apa syafaat? Syafaat ni apa makna syafaat? Dia bukan pertolongan. Pertolongan ni direct. Syafaat ni adalah menggunakan kedudukan untuk minta orang lain tolong. Itu syafaat. Kita recommendation lah, recommend ya. Jadi syafaat ni tujuan dia yang pertama sekali adalah untuk ya, mengeluarkan daripada neraka ataupun untuk membatalkan daripada neraka ataupun untuk mengangkat darjat dalam syurga itu sendiri. Kalau ikut dari segi kita kata dari segi timbang tu, maka amalan dia tu sikit tapi lebih daripada mana amalan itu lebih tapi lebih sikit daripada kejahatan dia ahli syurga, maka duduk bawah. Tapi dengan ada syafaat dia boleh naik darjat. Termasuk sama-sama keluarga ni Allah Ta'ala akan himpunkan dengan keluarga yang paling tinggi darjat. Contoh macam anak kita, tuan-tuan takat kulu Allah kulia. Contohlah. Tapi ada anak-anak dia pakai Quran dan sebagainya. Contoh kita kata. Ataupun tuan-tuan ada jasa-jasa dan sebagainya, maka dengan syafaat itu mungkin tinggi. Dan kalau ikut Imam Al-Qurtubi, tangga dalam syurga mengikut jumlah ayat Quran. Nah, kerana dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan iqra' wartaqi, bacalah Quran dan mendakilah tangga-tangga dalam syurga, di mana anak tangga kemuliaan syurga ialah di mana ayat yang terakhir kamu baca. Jadi sebab itu sebagai ulama menyimpulkan bahawa sebagian kata tangga dalam syurga itu mengikut tangga ayat Quran. Bila timbang itu seseorang itu dia sama banyak, maka dia kalau segi dalam surah Araf diletakkan dalam beberapa lama di atas tembok Araf. Dia balik kanan tengok ahli syurga, tanya, ya Allah, bilalah nak boleh masuk syurga. Balik kanan kiri pula tengok ahli neraka, ya Allah, janganlah engkau golongkan aku sama dengan mereka. Dia tak akan masuk dalam neraka, tapi duduk atas tembok tu. Kita bayang, kalau dah sehari dah 1,000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 1,000 tahun di sini. Kalau duduk atas tembok tu satu hari, dah 1,000 tahun. Tuan-tuan bayang, kalau ada 1,000 tahun untuk menunggu bila nak boleh masuk, bila nak boleh masuk. Tapi di sana ada syafaat. Dan syafaat mungkin Nabi tengok kesianlah kat budak ni. Contohlah kita kata, kalau orang zaman kita ini kita sebut begitulah. Bagi bahasa ni, kesianlah kat kawan ni. Nabi bagi syafaat kat kita. Wallahu'alam, Quran boleh bagi syafaat. Lagi apa lagi? Kemudian puasa. Dalam hadis dan riwayat-riwayat kata, akan beri syafaat di akhirat para nabi, para ulama dan juga para syuhada. Para ulama tu duduk nombor dua dulu daripada syuhada. Tapi kata Imam Ghazali, ulama yang al-amilin, para mujtahidin dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan muslim, dalam hati kita ni kena ada satu perasaan. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yang sahabat-sahabat paling suka baca hadis ni, iaitu al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih pada hari kiamat. Senang saja, bukan payah mana pun. Nak letaklah hati ni kasih. Kalau tuan-tuan kasih pada artis, bersama dengan dia lah. Kalau kasih pada pemain bola, bersama dengan dia lah. Kalau tuan-tuan kasih, apa lagi tuan-tuan muslian? Ikutlah. Jadi sebab itu tuan-tuan muslian, yang lain-lain itu kita minat saja. Minat kebetulan lah. Orang panggil apa? Tuan-tuan suka tengok bola. Setakat tu lah berhibur gitu. Jangan letak taksub sampai di rumah penuh dengan pemain bola dia. Sampai habis semua. Tak payah sampai begitu. Dan mereka itu sudah bukanlah orang yang penting. Jadi ada pun para nabi, para syuhad, para sediqin, sahabat-sahabat dan sebagainya. Itulah idola kita yang sebenarnya. Letakkan sungguh-sungguh dalam hati itu. Kasih kepada mereka, dan Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, buatnya seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasih pada hari kiamat.